Baru-baru ini lembaga survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru berkenaan elektabilitas sejumlah nama tokoh nasional untuk Capres 2024 mendatang. Hasil survei terbaru yang dirilis lembaga survei Poltreking Indonesia. Hasil survei elektabilitas yang dilakukan Poltreking Indonesia. Berdasarkan hasil survei elektabilitas Poltreking Indonesia. Survei Poltreking Indonesia mencatat. Direktur Eksekutif Poltreking yaitu ada Mas Hanta Yuda di belakang kita. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Dengan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia.